Kaulah itu langit Jakarta membara, ribuan mahasiswa tumpah ruah, melakukan aksi hingga malam dan pagi. Menuntut satu kata reformasi. Ke gedung-gedung wakil-wakil mereka tak kenal lelah walau tanpa senjata, hanya berbekal mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Tapi kini reformasi telah dikhianati. Demokrasi sudah mati. Wow. Di gedung-gedung korupsi makin canggih. Pejabat-pejabat sudah tak ada hati. Kini tiada mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Oligarki sudah bangkit lagi. Para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi. Penguasa sudah lupa diri. Oligarki sudah bangkit lagi. Para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi. Penguasa sudah lupa diri. Reformasi dikhianati, reformasi dikhianati, dikhianati. Di gedung-gedung korupsi makin canggih. Pejabat-pejabat sudah tak ada hati. Kini tiada mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Oligarki sudah bangkit lagi. Para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi. Penguasa sudah lupa diri. Oligarki sudah bangkit lagi. Para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi. Penguasa sudah lupa diri. Reformasi dikhianati, reformasi dikhianati. Dikhianati, reformasi dikhianati, dikhianati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadas. Ini ada pernyataan menarik nih dari Prof. Mahfud MD yang juga calon wakil presiden kubu 03. Jangan buru-buru mengucapkan selamat. Ya, kenapa? Karena masih ada sengketa di Mahkamah Konstitusi. Harusnya ucapan selamat itu kalau sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi, itu baru bolehlah ini ucapkan selamat. Ini ada Twitter dari Mahfud MD yang mengutip
Jimli As-Siddiqui ya. Dari video Pak Jimli, jika ada gugatan maka bisa saja MK memutus berbeda dengan keputusan KPU. Di berbagai negara pernah pembatalan hasil pemilu. Misal di Ukraina, di Bolivia, di Kenya, di Malawi, Thailand, Turki, dan lain-lain. Secara yuridis, ucapan selamat memang lebih tepat setelah ada konfirmasi atau vonis MK. Jadi sahabat era sekalian, ya ini terkait dengan tradisi bernegara yang benar. Ya. Jangan kemudian sudah merasa menang padahal masih ada sengketa yang akan dijalankan di Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya ada rekaman dari Jimli As-Siddiqui ya soal ini, tetapi kita tidak ambil rekamannya karena kalau ambil rekaman tiba-tiba ada orang yang iseng strike kita ya. Sobat era sekalian, itu ya yang harus kita pahami ya. Jadi waktu tahun 2004 sobat era sekalian, SBY ya setelah putaran pertama lalu ada putaran kedua. Nah, di putaran kedua dia mengalahkan Megawati dan kemudian cerita Pak Jimli dia mau membentuk kabinet. Tetapi pada waktu itu MK masih menunggu apakah akan ada sengketa hasil pemilu atau tidak. Pada waktu itu 3x24 jam, ya. Tapi ternyata tidak ada. Nah, setelah tidak ada, MK melakukan konfirmasi bahwa tidak ada sengketa dan kemudian presiden yang terpilih menjadi presiden elect lah. Dan itu tradisi itu tidak dilanjutkan karena ada sengketa pemilu semua. Jadi sobat era sekalian, kalau kita bicara sengketa pemilu itu adalah tahun 2004 ada sengketa pemilu di putaran pertama, di putaran kedua tidak ada. Nah, itulah MK mengkonfirmasi. Tahun 2009 kalau tidak salah tidak ada sengketa pemilunya karena pada waktu itu SBY menang telak. Kemudian 2014 ada sengketa, 2019 ada sengketa. Karena itu sebelum adanya konfirmasi bahwa tidak ada sengketa pemilu di MK atau sudah ada vonis MK yang mengatakan si A, si B, si C menang, maka tidak boleh seharusnya ada selebrasi, kemudian syukuran seolah-olah sudah menang atau merasa sudah menjadi presiden elect dan lain sebagainya. Jadi jangan dulu mengucapkan selamat bro karena masih ada sengketa. Ini kan tidak menghargai proses. Padahal sengketa pilpres atau sengketa pemilu itu adalah bagian dari proses berpemilu kita, yaitu yang kita sebut dengan dispute resolution, ya kan? Jadi kita bicara tentang electoral dispute resolution, resolusi mengenai sengketa pemilu. Dan itu tempatnya salah satunya di Mahkamah Konstitusi kalau yang dimasalahkan adalah sengketa akhir atau sengketa hasilnya. Begitu bro ya. Karena kalau tidak ada sengketa di MK maka memang sudah terpilih. Tapi kalau masih ada sengketa di Mahkamah Konstitusi, tidak bisa kita mengatakan presiden itu sudah terpilih karena masih ada sengketa. Kecuali kalau tidak ada sengketa. Karena MK bisa saja mengubah hasil pertandingan yang tadinya dimenangkan oleh 02, bisa jadi karena kecurangan 02 didiskualifikasi dan diperintahkan pertandingan ulang. Jadi sangat mungkin seperti itu. Jadi tidak boleh juga mengintimidasi Mahkamah Konstitusi seolah-olah sudah, apalagi misalnya ada pembicaraan mengajak koalisi pemerintahan dan lain sebagainya. Nantilah dulu bro, karena bisa berubah hasil pertandingan dengan kewenangan dan kekuasaan MK, walaupun saya tahu tidak gampang ya, tidak mudah untuk itu. Tapi coba kita hormati dulu proses ber MK-nya dulu ya, karena pertandingan belum selesai kalau masih ada MK. Jadi kalau memang menang dengan cara baik, it's okay. Tapi kalau dengan cara curang, dan curangnya itu kelihatan. Bayangkan, unusual thing-nya itu kelihatan. Itu saja sebenarnya sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Dadas.